Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dudu Tukang. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah support channel ini dengan cara subscribe. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk video kali ini kita akan unboxing mesin bor dari Magtek dengan tipe MT80B. Untuk harganya sendiri saya kemarin beli di sini sekitar 525. Langsung saja kita buka, kita unboxing ada apa aja di dalam kotak ini. Untuk yang pertama, satu buah pegangan atau alat bantu pegang untuk mata bor. Untuk yang kedua yaitu buku panduan ataupun buku petunjuk. Untuk sobat Dudu Tukang yang belum tahu cara penggunaannya bisa lihat di bagian buku petunjuk ini dan cara-cara pengoperasiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu kartu garansi dari toko. Ini garansi resmi tertulis MT80B modelnya dan nomor serinya juga ada. Untuk yang selanjutnya yaitu mesin bor itu sendiri. Ini dia barangnya. Untuk tekanan ataupun daya listrik bisa dilihat pada bagian sebelah sini. Untuk yang belum tahu, tegangan ataupun daya listriknya. Untuk menyalakannya sendiri cukup tekan bagian hitam ini. Dan fungsi dari pelatok ini berfungsi untuk mata bor. Mata bornya bisa turun ataupun bisa naik putarannya. Untuk yang ke kiri berarti turun, sedangkan untuk yang ke kanan berarti untuk ke atas ataupun naik. Sedangkan di bagian ini biasanya digunakan untuk mengebor tembok untuk bagian yang ke sini. Dan fungsi dari alat ini sendiri yaitu untuk mengencangkan ataupun mengendorkan bagian mata bor. Untuk mesin bor ini sendiri cukup ringan dan mudah digenggam. Langsung saja kita coba nyalakan untuk mengetes mesin bor ini. Untuk suara mesinnya sendiri masih cukup mulus, bagus, tidak ada kendala. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan contoh memasang mata bor. Untuk yang belum tahu, jika untuk yang sudah tahu silakan menyimak saja.
Untuk memasang mata bor itu sendiri, cukup kita kendorkan pada bagian gerigi ataupun mata yang depan. Kemudian kita masukkan mata bor. Langkah kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci. Kita paskan pada lubang, kemudian kita putar. Untuk putarannya sendiri yaitu searah dengan jarum jam. Cukup mudah, bukan? Jika kita ingin mengganti ataupun membuka mata bor, cukup kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian kita lepas. Itulah sedikit video unboxing mesin bor serta pengoperasiannya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. We'll be right back.